Jumat pagi, Polres Sawangan memusnahkan ribuan botol minuman beralkohol hasil razia yang digelar beberapa bulan terakhir. Pemusnahan ribuan minuman keras itu dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat. Selain minol, polisi juga memusnahkan 5.000 petasan korek api yang dimusnahkan dengan direndam air. Pemusnahan juga diikuti oleh pemerintah daerah serta pihak Kejari Sawangan. Kapolres Sawangan menghimbau supaya masyarakat laporkan kalau masih ada minuman beralkohol dan petasan beredar. Untuk selanjutnya dilakukan penindakan sesuai prosedur yang berlaku. Identik dengan mercon dan kembang api nih Pak yang kita jual. Ada Pak kita lakukan razia juga nanti Pak? Baik, sesuai himbauan Pak Wakil Bupati tadi yang disampaikan bahwa tahun ini diupayakan tidak ada dan ini membutuhkan kerjasama kita sekalian apabila memang menemukan secepatnya diinfokan supaya nanti kita bersama-sama bisa mengantisipasinya. Surya Abadi, Jambi TV.